Aduh, omplong mania. Selesai. Gasnya naik sendiri. Bukan naik sendiri, turun sendiri. Normal lagi, turun lagi. Dan ya istilah tidak bisa stasioner. Minta dipreteli. Lanjut ke ya juanya, ke videonya. Nah itu ada bocor gak, cek sebelah? Ada bocor gak sebelah, cek? Nganon waktu. Waktunya? Kalau tenaganya ini oke nih, bro. Kalau soal tenaga nih. Pretelnya bro, mobilnya bro. Udah pretelnya aja. Masih standar ya, yuk ya. Masih standar purpurannya. Standar. Ada waktunya sebenarnya. Ada waktunya harus dipur ada enggak. Buka semua saluran minyak. Nah, pelan-pelan tuh. Enggak apa ngangkat yang pelan-pelan. Oh, yang dari filter turun semua. Minyaknya enggak apa-apa. Di sana kan dibuka juga kalau. Full buka semua saluran solar. Menarik. Mau diangkat. Dicari nih Mas Bro, apa yang penyebab stasionernya ini sering turun naik lagi, apa, turun lagi stasioner. Gas lamsam aja orang. Naik sendiri, turun sendiri. Kata mau goyang. Apakah harus minta uang besar, harus turun injeksi atau tidak nih? Sementara diraba-raba dulu. Dari luaran dulu. Tidak ada buntu tuh, Bro. Itu nanti ditiup aja, ada buntu sudah gitu. Sip. Pale Pak E, di sini Pak E, ambil Pak E. Balikan lagi. Waduh, bisa jatuh ke orangnya. Buka dulu, buka dulu, buka dulu. Buka dulu. Oke, tutup, tutup, tutup. Waduh, ini pintunya bisa tutup sendiri nanti. Ya, sawah dong-dongan ya. Sini, palep atas dulu. Oke. Ini. Buka itu sudah. Dari atas ya. Kurang panjang enggak? Yang 17, Bun. Berapa? 19. Iya, Bun. Dicek palep dulu, Bro. Nanti cek palep, cek filter rokok, palep anu semua dicek. Kurang panjang setangnya kayaknya. Mulia. Sip. Udah. Yang ada pelornya kalau di sini. Lain itu valve di situ, Pak E. Api ai. Itu valve-nya, Pak E. Angkat. Biarnya valve-nya yang itu. Api ai. Api ai. Mana
lagi. Tak dulu ya nih ya. Yang dari bawah. Periksa semua pokoknya. Yang dari bawah. Kok yang dari bawah? Filter rokok. Udah. Sudah. Sudah dibuka. Oh, kemarin filter rokoknya aman. Oke, kita cek dulu. Aje, bro. Bareng mekanik bro, lipo sudah dikembalikan, bro. Semua saluran minyaknya sudah dicek, dibersihkan semua. Valve, filter rokok, filter solar bawah. Ini sudah dikembalikan. Nah, terus mau cek valve plunger. Apa ada kebocoran atau tidak? Tumplung mania, semangat, sempit-sempit sedikit. Mek wedok sing digolek sing sempit. Jos, mumpah biar masuk ke injeksi itu. Mau kendori mana? Ini aja di kendori, biar gak usah buka itu. Ini aja langsung kendori. Jadi situ buang angin. Soka. Berapa itu? 14. Yang besar aja lah. Yang besar aja di kendori. 19. Gak perlu dua kah? Terus. Putar ke bawah, bawah. Aduh, nah. Pompa naik itu nanti. Ini kan biar ngisi injeksi maksudnya. Kalau dibuka di filter dia enggak ngisi injeksi. Banyak itu isinya itu. Isi filter dulu. Ini bersihkan. Start. Nggak usah. Di pompa, Pak. Pompa udah sekarang nih. Hah? Keringkan dulu semua, Pak. Keringkan dulu, nah baru di pompa. Cal pompa, Pak. Terus sampai bentat ngik sampai. Di mananya ini penyebabnya ini, Pak? Itu kan telurnya main sudah itu. Aman, bro, palep injeksinya, bro. Aman. Aman palep plunyernya. Udah. Kunci. Waduh, dari mana ini ya? Kenceng nih. Aman, injeksi. Pas di mana penyakitnya ini, bro? Masa ring ya? Ring apa? Enggak kalau itu. Enggak. Oke, dicek valve-nya aman. Semua sudah diperiksa. Tinggal masang ledeng uji coba sudah. Oke. Yang buka segel orangnya sendiri, bro, enggak ikut-ikutan aku. Masih segel injeksinya, bro. Nyetelannya.
Perawan. Masih perawan. Biar orangnya sendiri yang buka saja. Nih, dicari aja dari luar dulu. Barangkali bisa sembuh. Saluran minyaknya sudah semua dibersihkan. Sekalian upgrade powernya. Sekalian setel-setel ringan. Sekalian setel-setel ringan. Bisa. Minyaknya sudah. Perawan. Buka perawannya. Masih perawan, Pak E. Tidak kelihatan dari belakang. Masih perawan, Pak E. Ikini wis mari bosku, mari di setel seperti biasa. Setel rata baut dan star rata. Biasa. Oke, star gas 9. Karena baru minyak sudah keluar. Rendah. Coba cari stasionernya toh, Mas Bro. Ini ditunggu, apakah dia berubah-berubah lagi atau ya emang segitu? Tunggu yuk dulu yuk. Biasanya naik sendiri yuk. Iya. Tinggal pelor aja lagi yang belum dicek. Masih ini tunggu untuk sementara di video di skip dulu Mas Bro, masih ditunggu untuk hasilnya. Biasanya ada perubahan, naik sendiri dia. Turun sendiri, naik sendiri. Oke. Dalam pemeriksaan dulu bosku. Dan pada akhirnya Bro, impus untuk mencari penyakitnya. Nggak sembuh juga ini. Stasionernya masih goyang. Kadang asapnya putih, Bro. Dicurigai ini sudah bamburan semua ini. Sementara dinonaktifkan. Pakai tangki merah dulu. Oke. Tangkinya dicet. Tangki dicet. Sepertinya suaranya stabil, Bro. Untuk balap, filter rokok, terus pelor, terus balap plunger, dan setel-setel injeksi sudah. Tapi ternyata, sepertinya kendalanya tekor bahan bakar sedikit. Dan akhirnya tangki warnanya merah, Bro. Setelah tangki warna merah, los. Berarti kesimpulannya, saluran masih bermasalah. Oke, terima kasih telah menonton videonya Mas Bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.